menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai Cyber University. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui digital library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online synchronous dengan mengintegrasikan aktivitas tuet, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT, yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam Suaka UT antara lain, UT TV yang berbasis YouTube, UT Radio yang ditransmisikan melalui internet, materi pengayaan berbasis online atau MPBO, perpustakaan digital, guru pintar online atau GPO, yakni merupakan portal untuk para guru di seluruh pelosok Indonesia agar mereka dapat mengakses sumber belajar dengan cepat, mudah, dan relatif murah. UT juga menyediakan konten dalam Suaka UT yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa dipungut biaya, yaitu Massive Open Online Courses atau MOOCs. UT juga telah membangun layanan bantuan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, yaitu berupa Dry Lab dan e-seminar. Dry Lab merupakan layanan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik atau praktikum yang dilakukan secara virtual dengan simulasi melalui komputer. Sedangkan e-seminar merupakan layanan yang diperuntukkan bagi mahasiswa saat mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya. Dalam mendukung layanan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, UT telah menyediakan beberapa fasilitas, yaitu pertama, Halo UT atau Online Customer Center, yaitu layanan pendukung untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi tentang UT yang dapat dihubungi melalui berbagai media komunikasi. Kedua, digital marketing dengan memanfaatkan media sosial UT. Dalam mendukung pembelajaran e-learning kepada mahasiswa, fasilitas yang disediakan UT adalah Wi-Fi.id, yaitu layanan jaringan internet untuk publik berbasis wireless atau hotspot yang disediakan oleh Telkom
yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT untuk mengakses internet. Microsoft Office 365, yaitu layanan UT online yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa guna meningkatkan kapasitas email, berbagi hasil presentasi, serta konferensi via web. Sentra Layanan UT atau disingkat SALUT. Sentra ini merupakan perpanjangan tangan UPBJJ yang berada di kota atau kabupaten strategis untuk memberikan dukungan layanan bagi mahasiswa, calon mahasiswa, atau anggota masyarakat terkait dengan informasi keUT-an, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan pendidikan lainnya. Untuk menjaga standar mutu, UT juga telah mendapat pengakuan dari dalam dan luar negeri, yaitu oleh International Organization for Standardization atau ISO, Badan Akreditasi Nasional atau BAN PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia. We know that Universitas Terbuka share this commitment providing world-class, accessible higher education, and we're very proud to support you. That Universitas Terbuka has assumed a leadership role in the field of Open Education Resources, or OER. Boleh saja UT itu sistem pelajaran jarak jauh, tetapi bukan berarti kualitasnya tidak baik. Boleh saja UT itu biayanya murah, tetapi kualitasnya tidak murah. Saya sangat bangga berkuliah di Universitas Terbuka. Sangat senang dan bangga. Mari berkuliah di Universitas Terbuka, karena dengan berkuliah kita bisa meningkatkan wawasan, teman, dan selain itu kita pulang selain membawa hasil dari kerja, kita juga membawa gelar. Tetap semangat bagi teman-teman yang belum lulus. Cayo! Universitas terdepan dari proses pembelajaran jarak jauh. Belum bisa tertanding dengan yang lain, dan nggak akan bisa sebenarnya. Harus terdepan terus. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi selama 37 tahun untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat dan ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan 50 negara. UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan satu pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan pendidikan untuk semua dan pendidikan wajib sampai kuliah,
Universitas Terbuka telah melakukan berbagai terobosan dan mampu beradaptasi di era kebiasaan baru agar dapat mencetak lulusan berkarakter dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. UT terus berupaya membangun sumber daya manusia unggul melalui Digital Learning Ecosystem. Berbagai produk inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan. UT seringkali dijadikan kiblat oleh para mitra dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang pembelajaran. Beberapa inovasi yang dihasilkan UT pada bidang akademik diantaranya 1. Workshop tugas atau assignment workshop dan klinik ujian merupakan kegiatan layanan untuk membangun kesiapan serta keberhasilan mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan menghadapi ujian. 2. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. 3. Penyediaan aplikasi pemantauan kegiatan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa. Inovasi pada bidang tata kelola adalah penerapan penomoran ijazah nasional atau PIN. PIN merupakan proses penomoran ijazah dengan menggunakan sistem untuk menghasilkan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek dan berlaku secara nasional. Universitas Terbuka bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara menerbitkan sertifikat elektronik untuk diterapkan di lingkungan Universitas Terbuka. Sertifikat yang bersifat elektronik memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh UT. Inovasi pada bidang daya jangkau adalah pendirian Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute yang merupakan marketplace pembelajaran daring di Indonesia. Saat ini, ICE Institute sudah memiliki 165 mata kuliah dan bekerja sama dengan edX yang menyediakan 1.420 mata kuliah dari 55 PT internasional anggota konsorsium MIT Harvard. Hingga saat ini, UT masih rutin melaksanakan kegiatan Knowledge Sharing Forum atau KSF sebagai sarana untuk menghidupkan atmosfer akademik dan edukasi kepada publik tentang sistem, teknologi, dan pengelolaan program pendidikan jarak jauh. KSF dilakukan secara virtual dan menampilkan narasumber yang kompeten baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk meningkatkan kualitas dan daya jangkau layanan, UT bekerja sama dengan mitra mendirikan Sentra Layanan Universitas Terbuka atau SALUT. SALUT memfasilitasi kebutuhan layanan teknis baik berupa layanan administrasi akademik, layanan akademik maupun layanan informasi lainnya khususnya untuk mahasiswa UT dan masyarakat umum. Sampai dengan tahun 2021, jumlah salut kerjasama mitra berjumlah 46 dan satu salut yang dimiliki oleh UT yang berada di Tanjung Pandan. Saat ini, mahasiswa yang melakukan pembelian bahan ajar UT di toko buku online atau TBO dapat melakukan tracking pesanan, yaitu layanan informasi agar pemesan dapat mengetahui di mana posisi bahan ajar cetak yang dipesannya. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, UT menyediakan aplikasi sistem informasi survei kepuasan pelanggan atau SISUPEL di setiap front desk, baik di kantor pusat maupun di UPBJJ UT yang juga sudah terintegrasi ke dalam layanan Halo UT. Untuk dapat merespons secara cepat semua perubahan, tuntutan dan dinamika yang terus berlangsung di tengah masyarakat, UT perlu bertransformasi menjadi PTNBH. Dengan status PTNBH, UT akan mendapatkan otonomi yang lebih luas dari berbagai aspek seperti bidang akademik, pengelolaan aset, dan penyediaan sumber daya manusia. Pada tahun 2021, UT telah mengajukan usulan perubahan dari BLU ke PTNBH dan diharapkan pada tahun 2022 sudah dapat terrealisasi. UT terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas layanan. Saat ini, UT tengah membangun gedung Profesor Setiadi di UT Pusat, pembangunan gedung UPBJJ UT Denpasar, Makassar, Palembang, Tarakan, Surabaya, Palu, Mataram, serta melengkapi fasilitas untuk Smart Campus di beberapa UPBJJ.
Salah satu kunci sukses untuk mendukung dan mengoptimalkan keberhasilan UT dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah membangun kemitraan. Sebagai pelopor perguruan tinggi jarak jauh atau PTJJ, UT sering dikunjungi universitas lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk melakukan studi banding mengenai pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran e-learning. Sampai dengan tahun 2021, UT sudah melakukan kerjasama dengan lebih dari 400 mitra, seperti dengan perguruan tinggi negeri dan swasta, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga swasta lainnya. Sebagai pionir perguruan tinggi jarak jauh, pengakuan masyarakat terhadap UT dibuktikan dengan beberapa prestasi, yaitu terpilihnya Rektor UT sebagai Presiden AAOU periode 2020 hingga 2022. Rektor UT menjabat sebagai perwakilan Asia untuk Quality Assurance Program International Council for Open and Distance Education atau Asosiasi Pendidikan Tinggi Jarak Jauh Sedunia. Rektor UT menjabat sebagai anggota Task Force Asian Association of Open University untuk pengembangan lembaga akreditasi pendidikan jarak jauh. Sebanyak 9.436 alumni Universitas Terbuka lolos pada CPNS 2020. Pemerolehan sertifikasi ISO 9001:2008 di 37 UPBJJ dan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk 5 unit di UT Pusat. Pemerolehan Quality Certificate dari International Council for Open and Education atau ICDE untuk keempat kalinya. Pemerolehan peringkat akreditasi A dari BANPT untuk perpanjangan program studi S1 Ilmu Administrasi Negara dan program studi S1 Ekonomi Pembangunan. Perolehan akreditasi baru untuk program studi S1 Ilmu Hukum, Diploma 4 Kearsipan, dan D3 Perpajakan. Meraih penghargaan ke-25 Green Metric. UT menduduki peringkat ke-48 Wibo Metrics, serta sejumlah penghargaan kehumasan di tingkat nasional dan pencapaian lainnya. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Indonesia bangga memiliki universitas terbuka. Experience the Cyber University. Adaptasi kebiasaan baru, pendidikan jarak jauh bukanlah hal yang asing bagi mahasiswa UT. Mahasiswa telah terbiasa memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pendidikan, terutama teknologi daring. Di usia ke-36 tahun, sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, Universitas Terbuka. Universitas Terbuka mampu beradaptasi di era kebiasaan baru. UT sebagai pionir pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh dituntut untuk bergerak lebih cepat dalam menghadapi perubahan yang ada. Dengan capaian jumlah mahasiswa sebanyak 300 ribu lebih yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri, UT terus berinovasi dalam mengembangkan kapasitas mahasiswa, mencetak lulusan agar berkarakter dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. UT terus berusaha menjadi perguruan tinggi terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh atau PJJ. UT memiliki nilai-nilai inti budaya organisasi yang merupakan pengarah tindakan seluruh pegawai UT dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap UT. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan singkatan KIARA, yaitu kualitas, integritas, inovasi, aksesibilitas, relevansi, akuntabilitas. Nilai-nilai tersebut menjadi acuan dalam bekerja dan berperilaku.
Saat ini, UT menyelenggarakan lebih dari 40 program studi jenjang sarjana, diploma, magister, serta program doktor ilmu manajemen atau DIM dan administrasi publik atau DAP di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Sains dan Teknologi, FST, Fakultas Ekonomi, FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FHISIP, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Untuk membekali agar memiliki kesiapan belajar, setiap mahasiswa baru wajib mengikuti edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM yang terdiri dari OSMB, Orientasi Studi Mahasiswa Baru, PKBJJ atau Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh. Seiring dengan perkembangan teknologi, UT terus mengembangkan ekosistem pendidikan yang berbasis digital. Saat ini, UT sedang mengembangkan inovasi media pembelajaran modern berupa augmented dan virtual reality yang memberikan pengalaman belajar dalam dunia nyata secara virtual interaktif. Penggunaan berbagai saluran ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah angka partisipasi KASAR atau APK perguruan tinggi, meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi secara lebih terbuka dan leluasa, meningkatkan keterlibatan mahasiswa atau student engagement dalam proses pembelajaran. Penerapan digital ekosistem dimulai dari proses registrasi yang sudah bisa dilakukan secara online, proses pembelajaran baik yang bersifat asinkronus seperti tutorial online atau tuton, maupun sinkronus dalam bentuk tutorial berbasis web atau tuweb, e-lecturing, dan video conference atau VCon, dan ujian online, serta ujian online berbasis web yang dilengkapi dengan aplikasi online proctoring yang telah diuji cobakan di 10 negara dan diimplementasi secara lebih luas pada tahun 2020. Fasilitas lain yang bisa diakses dalam digital ekosistem UT oleh mahasiswa secara online antara lain UT TV, UT Radio, Digital Library atau RBV, OPEC dan repositori UT, GPO, jurnal online, MOOCs, latihan mandiri, dan dry lab. Selain mengembangkan digital ekosistem, UT tetap menggunakan BAC atau bahan ajar cetak sebagai bahan materi pokok untuk mahasiswa. Seiring perkembangan waktu, bahan ajar cetak mengalami berbagai perubahan, baik secara tampilan maupun materi pengayaan berupa non-cetak. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang peduli terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus, UT saat ini sedang mengembangkan layanan bagi mereka untuk bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka dapat belajar, berprestasi, dan mengembangkan kompetensinya secara maksimal. Sifat distributif perpangkatan terhadap pembagian kurung buka A dibagi B kurung tutup dikali C sama dengan A pangkat C dibagi. Untuk meningkatkan prestasi dan motivasi mahasiswa, UT terus melakukan kerjasama dengan berbagai mitra dalam penyediaan beasiswa atau bantuan studi yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan mempunyai keterbatasan secara ekonomi. Kegiatan akademik dan non-akademik sudah dilakukan secara virtual, mulai dari kegiatan sosialisasi promosi, penjalinan kerjasama, seminar nasional dan internasional, pengganti pertemuan tatap muka, dan ujian akhir semester. Layanan akademik dan proses pembelajaran telah sesuai dengan protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh pemerintah dan WHO. Inovasi PJJ UT menjadi rujukan perguruan tinggi lain dalam pengelolaan pembelajaran dalam jaringan. Hingga saat ini, UT telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi lain untuk menerapkan PJJ dalam hal pengembangan Learning Management System atau LMS, bahan ajar digital, bantuan teknis pelatihan, dan pendampingan. Selain itu, kontribusi UT untuk masyarakat dalam masa pandemi antara lain, pemberian layanan pustaka UT secara gratis, penyediaan platform berupa LMS bagi perguruan tinggi lain yang membutuhkan fasilitas pembelajaran jarak jauh, keterlibatan narasumber dari UT di berbagai forum ilmiah, pembagian makanan, sembako, dan masker. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi. Dan ini adalah spirit atau esensi
kebijakan Kampus Merdeka kita. Bentuk kebijakan Kampus Merdeka yang diamanatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ditawarkan melalui program Mata Kuliah Mandiri atau PMKM. Sejak 2019, beberapa institusi pendidikan tinggi mengikutkan mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah di UT. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar online. Saat ini, UT sedang mempersiapkan transformasi dari PTN BLU ke PTN BH agar UT memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengembangkan potensi yang ada. Dalam rangka meningkatkan mutu, UT secara berkala mengundang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Di samping itu, UT juga secara periodik dan sukarela mengundang badan-badan sertifikasi internasional untuk melakukan review kualitas, yaitu Organization for Standardization atau ISO dan International Council for Distance Education atau ICDE. Universitas Terbuka merupakan leader di Indonesia jauh sebelum perguruan tinggi lainnya menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Universitas Terbuka sudah melakukannya. Selain biaya yang terjangkau dan mudah diakses oleh siapapun, kualitasnya pun terjamin. Di era adaptasi kebiasaan baru, UT semakin memantapkan jati dirinya sebagai leader institusi pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung layanan pembelajaran, saat ini terbukti UT terdepan dalam inovasi PJJ. Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 41 tahun 1984. Yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Universitas Terbuka kini tersebar di 39 kota, salah satunya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Bentuk strategis Provinsi Kalimantan Utara membuat Universitas Terbuka memiliki eksistensi dalam bidang pendidikan dengan metode pembelajaran jarak jauh yang dimiliki. Kota Tarakan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan tapal batas Indonesia dengan negara tetangga, yakni negara Malaysia. Lokasi UPBJJ UT Tarakan berada tepat di Jalan Melawarman nomor 234 Karanganyar, Kota Tarakan. Tentunya gedung Universitas Terbuka Tarakan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas demi menunjang sistem pembelajaran mahasiswa. Saat ini, Universitas Terbuka atau UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, UT Tarakan hadir memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang menjangkau hingga ke tapal batas Kalimantan Utara, sehingga memudahkan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan kondisi geografis Kalimantan Utara, yang antar wilayahnya dipisahkan oleh sungai, laut, dan pegunungan, tidak mematahkan semangat Universitas Terbuka Tarakan untuk turut serta mencerdaskan anak bangsa di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
untuk membekali mahasiswa dalam menjadi pembelajar mandiri yang siap mengarungi pembelajaran jarak jauh. Setiap semester, UT Tarakan selalu mengadakan EKBM atau Edukasi Keterampilan Belajar Mandiri. Hal ini merupakan komitmen UT Tarakan dalam mendampingi dan mengawal mahasiswa dalam memberikan layanan administrasi dan akademik yang optimal hingga lulus. Sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh atau PTJJ, fleksibilitas merupakan kunci layanan UT. Fleksibilitas itu tampak mulai dari proses pelayanan registrasi, proses bantuan belajar, hingga asesmen atau ujian. Kemudahan lain tampak dari beragamnya wujud bahan ajar. Selain bahan ajar cetak, mahasiswa juga dapat mengaksesnya melalui aplikasi bahan ajar digital dan juga ruang baca virtual atau RBV. Hal ini memungkinkan mahasiswa mengakses bahan ajar di mana saja dan kapan saja. Memiliki mahasiswa yang berasal dari latar belakang yang beragam, serta daya dukung wilayah operasional yang juga berbeda-beda, maka UT terus berinovasi untuk memberikan layanan bantuan belajar yang juga beragam. Baik dapat diakses secara daring maupun tatap muka. Hal ini dilakukan guna memberikan kesempatan pada seluruh mahasiswa untuk mengikuti layanan bantuan belajar. Selain itu, demi mendukung keefektifan kegiatan belajar mahasiswa, berbagai fasilitas belajar yang dapat diakses mahasiswa secara langsung, antara lain UT TV, UT Radio, materi pengayaan mata kuliah berbasis online, perpustakaan digital, latihan mandiri, dan dry lab. Untuk mewadahi berbagai minat dan bakat mahasiswa dalam hal akademik maupun non-akademik, UT Tarakan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyalurkannya, baik dalam bentuk pembinaan ataupun partisipasi kegiatan yang sifatnya nasional. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, UT sudah lama menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online hanya diselenggarakan di kantor UT Tarakan dan di kabupaten atau kota lainnya dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Untuk meningkatkan angka partisipasi KASAR atau APK masuk perguruan tinggi, UT Tarakan terus berupaya melakukan program sosialisasi dan promosi ke berbagai saluran media promosi. Hal ini bertujuan untuk terus memperkenalkan produk dan program baru kepada masyarakat Kalimantan Utara dalam bentuk tindakan langsung, sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa dan terus memberikan layanan terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh yang terjangkau dan berkualitas. UT Tarakan juga memberikan layanan maksimal dengan bantuan kerjasama dari setiap daerah yang diresmikan dengan MOU di berbagai kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT diakui secara nasional dan terakreditasi oleh BANPT, baik secara institusi maupun tingkatan program studi. Universitas terbuka sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh juga diakui oleh International Council of Distance Education yang berpusat di Oslo, Norwegia, serta sebagai bukti bahwa UT telah melakukan implementasi sistem jaminan kualitas secara konsisten dan berkelanjutan. UT telah menerapkan sistem manajemen mutu atau SMM ISO 9001 sejak tahun 2006. Universitas Terbuka Tarakan hadir di Kalimantan Utara sejak tahun 2016 dengan wilayah operasional mencakup 5 kabupaten kota di Kalimantan Utara.
Dengan kematangan universitas terbuka yang berpengalaman sejak tahun 1984 dalam penyediaan layanan pendidikan tinggi jarak jauh, sudah saatnya wilayah tapal batas di Kalimantan Utara untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Utara. Salah satunya Kecamatan Kerayan yang berada di Kabupaten Nunukan yang hanya bisa diakses melalui transportasi udara. Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi di wilayah Kalimantan Utara, UT Tarakan mengemban misi yang sulit tetapi tidak mustahil. Sumber daya yang dimiliki UT Tarakan kita kerahkan dalam menjangkau mahasiswa hingga pelosok negeri. Topografi wilayah Kalimantan Utara yang membuat akses menuju beberapa wilayah menjadi sulit dijangkau tentunya tidak menyurutkan semangat UT Tarakan dalam memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa. Kami masyarakat di perbatasan, khususnya di wilayah Kecamatan Kerayan, sangat berterima kasih atas program pembukaan kelas jarak jauh yang dibuka oleh Universitas Terbuka di wilayah perbatasan ini. Tentu ini sangat membantu bagi para aparat negara yang sekarang sedang mengabdi di wilayah perbatasan. Begitu juga bagi para kaum muda yang belum memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka ke kota. Dan dengan demikian maka mereka bisa melakukan peningkatan kapasitas mereka dengan mengikuti proses pendidikan jarak jauh dengan menempatkan kelasnya di Kerayan. Perkenalkan, nama saya Armi, mahasiswa semester akhir UT UBJ Tarakan. Pada kesempatan ini menyampaikan beberapa kendala yang pernah dialami selama mengikuti perkuliahan di UT. Yang pertama menyangkut jaringan, di mana seperti kita ketahui jaringan di Kerayan ini memang ada, cuman ya terbatas kapasitasnya sehingga menyulitkan kami untuk mendapatkan informasi seperti jadwal-jadwal perkuliahan. Yang kedua yaitu menyangkut akses jalan menuju tempat kuliah tatap muka yang dilaksanakan di Kerayan Induk, tepatnya di Lombawan. Karena akses jalan selama ini sudah sangat berat sehingga itu menjadi kendala bagi kami secara khusus yang dari Kerayan Selatan dan Kerayan Tengah. Semoga kedepannya UT semakin jaya dan sukses untuk membuka akses layanan pendidikan ke seluruh wilayah pedalaman yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Jenderal Purnawirawan Muldoko, selaku Kepala Staf Kepresidenan, dengan ini menyampaikan ucapan selamat kepada rekan-rekan sekalian yang telah selesai menjalani wisuda dan selaku wisudawan. Lulusan Universitas Terbuka sungguh membanggakan dan saya selalu bangga salah satu di antara kalian. Universitas Terbuka untuk selalu memperbaiki diri dan bisa menjadi contoh bagi universitas yang lain. Dengan jumlah mahasiswa yang relatif cukup besar, maka sesungguhnya Universitas Terbuka telah memasuki the top 10 mega university of the world. Untuk itu sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Selaku salah satu alumni Universitas Terbuka, pada kesempatan ini memohon kepada kita semuanya, kepada seluruh alumni dan juga demikian kepada lembaga Universitas Terbuka untuk bisa memberikan kontribusi dalam sebuah proses pembangunan nasional. Dan kita harus terlibat secara langsung. Dan untuk itulah saya bersedia untuk diminta menjadi ketua alumni Universitas Terbuka dan saya menempatkan itu menjadi sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi diri saya. Dan terima kasih atas semuanya itu.
Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman wisudawan dan langkah awal memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
menghadirkan cipta dipimpin oleh Direktur Universitas Terbuka Tarakan. Menghadirkan cipta dipimpin Direktur Universitas Terbuka Tarakan. Pembacaan surat keputusan rektor Universitas Terbuka tentang lulusan oleh penanggung jawab bidang registrasi dan asesmen. Reading rektor of Universitas Terbuka on graduates by registration and assessment manager. Memperhatikan dan seterusnya memutuskan
menetapkan pertama, mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebanyak 361 orang dinyatakan telah menyelesaikan program diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Kedua, kepada mahasiswa yang tersebut pada diktum pertama keputusan ini diberi hak untuk mendapatkan ijazah universitas terbuka serta menggunakan gelar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini bila perlu akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri. Keempat, keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2021, Rektor Universitas Terbuka Pertanda, Profesor Pertanda Ojat Darajat M.Bas PhD, NIP 1966-1046, 1991031001. Pembacaan surat keputusan Direktur Universitas Terbuka Tarakan tentang lulusan terbaik oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. Reading Director of Universitas Terbuka Tarakan Negeri on the best graduates by the head of the Administrative Service Section. Keputusan Direktur Universitas Terbuka Tarakan nomor 2077-UPPJJ.24/SK/2021 tentang wisudawan wisudawati terbaik program sarjana dan pasca sarjana pada wisuda daerah tahun 2021 Universitas Terbuka Tarakan. Direktur Universitas Terbuka Tarakan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan sebanyak 3 orang dinyatakan terbaik dengan kriteria IPK tertinggi pada tahun 2021. Kedua, pada lulusan disebutkan pada diktum pertama keputusan ini diberi penghargaan atas prestasi tersebut. Tiga, hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini bila perlu akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri. Empat, keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila kemudian sekali terdapat keliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya. Ditetapkan diterapkan pada tanggal 5 November 2021, Direktur Pertanda Kemandirian SDM Jawa. Lampiran 1 surat keputusan Direktur nomor 2077-UPPJJ.24/SK/2021 tentang wisudawan wisudawati terbaik program sarjana dan pasca sarjana pada wisuda daerah tahun 2021 Universitas Terbuka Tarakan. 1. NIM 5300-7385 atas nama Desti Lustianawati dengan program studi S2 Ilmu Hukum Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik dengan IPK 3,96. 2. 858-519-618 atas nama
Agustina Agunawan dengan program studi S1 PGSD dengan IPK 3,75. Yang ketiga, 03-01-75-762 atas nama Pak Adrianto dengan program studi S1 Manajemen dengan IPK 3,75. Direktur UT Tarakan tertanda Ramadian S.E. Terima kasih. Persembahan tarian dari mahasiswa Universitas Terbuka Tarakan. Traditional dance performance from Universitas Terbuka Tarakan Studios. Berkuat negeri berasal dari bahasa dunia. Berkuat negara itu berasal dari demokrasi. Berdiri dan berani kapal atau perang. Tarian ini terinspirasi dari semangat para pemuda, khususnya di daerah tentang kekuatan berenang dan sebagian besar masyarakat menyambut kebiasaan yang menarik menari, padan, suri, teri, nita, menatari, ardia, kamesti, menatamesti, diki, aditya, pecah. Mari kita saksikan bahwa demi itu. Thank you.
Sambutan Direktur Universitas Terbuka Tarakan kepada Bapak Ahmadian Sarjana Ekonomi Magister Manajemen disilahkan. Universitas Terbuka Tarakan karakter sebuah speech perlapak kalimantan yang kecil panas Master of Management Tani Shios. Para wisudawan yang berbahagia,
Kuliah di UT menemukan hal yang mudah, tapi tidak pula berarti susah bagi mereka yang mau bekerja keras tanpa mengenal menyerap tantangannya. Jika Anda pernah mendengar anggapan bahwa masuk kuliah di UT itu gampang, mudah, tapi sulit keluarnya, pernyataan tersebut tidak tepat. Pada universitas terbuka berlaku hukum alam, hukum kausalitas atau sebab akibat. Jika Anda mengurus cepat dan mendapatkan nilai baik, pasti perjuangannya lebih menanti. Namun jika Anda tidak bisa membagi waktu untuk belajar dan belajar asal-asalan, tentu tidak mungkin Anda bisa cepat lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tidak ada nahkoda yang lahir dari ombak yang tenang. Para wisudawan yang berbahagia, 37 tahun Universitas Terbuka hadir, sudah menghasilkan 1,4 juta lebih lulusan. Dan hari ini, 361 wisudawan dari Kalimantan Utara siap menambah angka lulusan Universitas Terbuka. Tentu Anda siap menjadi SDM yang jauh lebih terampil dan adaptif di tengah persaingan yang semakin kuat atau ketat. Namun Anda tidak perlu merasa khawatir, sebab proses belajar Anda belumlah selesai sampai di sini. Selepas ini pasti Anda akan mengembangkan diri Anda, menyempurnakan apa yang tidak Anda dapatkan dalam kurikulum, dan Anda akan terus mengupdate ilmu yang telah Anda dapatkan di pendidikan ini. Sebab sejatinya perjalanan hidup manusia merupakan proses belajar. Para wisudawan yang berbahagia, akhirnya Anda telah sampai di ujung perhatian Anda selama belajar di Universitas Terbuka. Saya mengingatkan, jangan Anda lupakan bahwa ada tujuh banyak pihak yang mendukung Anda dari awal perkuliahan hingga Anda wisuda. Keluarga Anda yang mensupport melalui dana dan doa, rekan-rekan Anda yang membantu Anda dalam belajar, pengurus Pokja yang senantiasa siap membantu Anda dalam melayani administrasi, bahkan pemerintah daerah yang memuluskan Universitas Buka membuka sayapnya hingga ke daerah pelosok yang mungkin bukan belum disebut Anda saat ini. Para wisudawan dan hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas ucapan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wisuda daerah menciptakan tahun 2021 yang telah berjuang mengantarkan para wisudawan ini melakoni prosesi wisuda daerah. Semoga apapun yang telah kita dalam mempraktikan menjadi bagian dari pengabdian kepada bangsa ini dan bagian dari ibadah kepada Sang Maha Pencipta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Terbuka yang disampaikan secara daring oleh Dekan Fisip Universitas Terbuka kepada Bapak Dr. Sofian Arifin, Magister Sains, disilahkan. Next, Universitas Terbuka Rektor Solana Speech will be online delivered by the Dean of Fisip for Bapak Dr. Sofian Arifin, Master of Science, Traditions. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Jainal Arifin Paliwang SH.M.Hum. Yang saya hormati Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Hairul M. Kes. Yang terhormat Direktur UT Tarakan, Bapak Rahmadian S.E. beserta segenap pimpinan dan staf UT Tarakan. Para pengurus kelompok belajar di wilayah operasional UPBJJ UT Tarakan, para tamu undangan dan mitra Universitas Terbuka, serta wisudawan dan wisudawati beserta keluarga yang berbahagia.
Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka mengikuti upacara penyerahan ijazah UT Kaltara 2021.2. Hadirin yang berbahagia dan para wisudawan yang saya cintai, pada pagi hari ini yang cerah ini, izinkan saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang saat ini telah berhasil menyelesaikan proses perkuliahannya di Universitas Terbuka dan berkesempatan mengenakan toga kebanggaannya. Menempuh perkuliahan di Universitas Terbuka tentunya memiliki tantangan tersendiri karena sistem belajar jarak jauh menuntut mahasiswa untuk mandiri dan disiplin dalam mengatur waktu belajarnya. Hari ini Anda akan mendapatkan selembar kertas yang sangat bermakna, bukti dari perjuangan Anda selama beberapa tahun ini. Ucapan selamat juga ingin kami sampaikan kepada keluarga para wisudawan yang telah mendoakan dan selalu mendukung proses perkuliahan hingga akhirnya wisudawan dapat lulus dengan penuh kebanggaan. Selain itu, kami menyadari bahwa dalam proses perkuliahan saudara, Universitas Terbuka masih belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami meminta maaf jika ada ketidakpuasan yang dirasakan dan kami berjanji akan selalu meningkatkan pelayanan agar menjadi lebih baik lagi. Hadirin yang berbahagia dan para wisudawan yang saya cintai. Dalam kegiatan UPI, UPBJJ UT Tarakan kali ini, tema yang akan dibawakan adalah akselerasi mewujudkan SDM unggul dan adaptif di era digital dan industri kreatif. Sebagaimana kita ketahui, di semester awal tahun 2020, sistem pembelajaran dipaksa untuk berubah oleh kondisi dan situasi. Pendidik dan peserta didik diharuskan beradaptasi dengan banyak platform teknologi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran di semua tingkat pendidikan pun semakin masif. Saat ini pembelajaran konvensional harus bergeser dari pembelajaran kekinian, yaitu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sebagai platform utamanya. Pergeseran paradigma pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran kekinian tentulah tidak mudah. Namun, hal ini adalah sebuah keniscayaan di era sekarang. Maka itu, pendidik perlu sigap beradaptasi dengan teknologi mengingat merekalah garda terdepan dalam membangun SDM bangsa ini. Hadirin yang berbahagia, Universitas Terbuka sudah sejak lama melakukan inovasi dalam pembelajaran, mulai dari proses registrasi, bahan ajar digital, bantuan belajar baik sinkronus maupun asinkronus, ujian, dan produk akademik lainnya yang dapat diakses secara online. Keberhasilan Universitas Terbuka mengantarkan pembelajaran jarak jauh ke seluruh wilayah di Indonesia, bahkan ke luar negeri, tidak bisa dilepaskan dari peran inovasi teknologi yang selalu dilakukan. Beberapa semester kebelakang, Anda menempuh pembelajaran menggunakan platform online secara penuh. Kami mendengar dan melihat berbagai perjuangan yang mahasiswa lakukan untuk mengatasi tantangan yang muncul. Mulai dari kendala jaringan internet, kendala perangkat, hingga kendala adaptasi penggunaan teknologi yang menyebabkan tidak mulusnya proses pembelajaran. Beberapa mahasiswa harus naik ke atas pohon atau pergi ke suatu tempat yang cukup jauh dari rumah demi bisa masuk ke dalam kelas secara online. Hal ini menunjukkan kegigihan para mahasiswa dalam menempuh pembelajaran. Hadirin yang berbahagia dan para wisudawan yang saya cintai, pembelajaran kekinian hadir untuk menjawab tantangan di era digital saat ini. Tidak hanya tentang teknologi saja, tapi juga ada proses kreatif yang dituntut dalam mengantarkan pembelajaran kekinian.
Model pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran kekinian antara lain inquiry-based learning, discovery-based learning, project-based learning, dan problem-based learning. Model pembelajaran yang saya sebutkan tersebut menekankan pada output pembelajaran berupa keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, metakognisi, komunikatif, kolaboratif, inovatif, kreatif, dan cakap literasi informasi. Dengan menguasai keterampilan tersebut, pembelajaran akan mampu menjawab tantangan yang akan terus berubah di masa mendatang. Dalam skala nasional, diharapkan dengan menetapkan pembelajaran kekinian di semua tingkat pendidikan, maka akan mendorong perbaikan mutu SDN bangsa di masa depan. Pembelajaran kekinian adalah sebuah keniscayaan. Universitas Terbuka sebagai pelopor pembelajaran jarak jauh telah menerapkan dan akan terus mengembangkan pembelajaran kekinian agar lebih baik lagi. Selanjutnya, saya mengharapkan kepada semua lulusan untuk terus mempertahankan semangat belajar dimanapun Anda berada. Para wisudawan yang saya cintai, saya berharap Anda dapat berkolaborasi dan bersinergi membawa nama baik UT, serta memberikan sumbangsih kepada alma mater. UT juga sudah menyiapkan wadah bagi keluarga besar alumni dalam Ikatan Keluarga Alumni UT atau IKUT. Bergabungnya para wisudawan dan wisudawati ke dalam IKUT tentunya akan membawa semangat baru bagi kami untuk selalu memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan PJJ dan mewujudkan slogan Making Higher Education Open to All. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih telah memilih UT sebagai bagian dari proses mewujudkan mimpi Anda mendapatkan pendidikan tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wali Kota Tarakan yang disampaikan secara daring kepada yang terhormat Bapak Dr. Khairul Emkos, disilakan. Dengan terbatasnya sifat agama speech, lebih aman di dalam para kira-kira Bapak Dr. Khairul Emkos, dan isyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan momen yang berbahagia bagi kita semua, bagi para wisudawan dan wisudawati, bagi para orang tua, keluarga, dan tentunya segenap sivitas akademika Universitas Terbuka. Hari ini pun juga merupakan momen yang berharga untuk menyongsong masa depan yang terbentang luas di depan mata. Saya, Dr. Haji Herul Master Kesehatan, Wali Kota Tarakan bersama segenap jajaran dan masyarakat Kota Tarakan, mendoakan ilmu yang diperoleh selama proses pendidikan di Universitas Terbuka ini dapat menjadi bekal bagi para wisudawan dan wisudawati untuk meraih impian dan menyambut masa depan yang lebih baik. Ada banyak tantangan menunggu kita di sana. Untuk itu berusahalah, terus belajar, teruslah mengasah diri dan kepribadian untuk semakin menjadi insan yang lebih baik dari hari ke hari. Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, Universitas Terbuka di Kota Tarakan. Kiranya ilmu yang diperoleh dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Kabupaten Kulungan kepada yang terhormat Bapak Syarwani Sarjana Pendidikan dan Magister Sains, disilakan. Majen Ogunan Reisi Local Speech by General Bapak Syarwani, Bachelor of Education, Magister of Science, dan Business. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Terbuka beserta segenap dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka. Yang saya hormati Direktur Universitas Terbuka Tarakan beserta segenap sivitas akademika Universitas Terbuka Tarakan. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, yang saya hormati yang mewakili Bupati Nunukan, yang saya hormati dan yang saya banggakan 361 wisudawan dan wisudawati Universitas Terbuka Tarakan yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual pada hari ini, serta hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi hari ini kita dapat bertemu dan hadir dan sekaligus menyaksikan langsung prosesi wisudawan dan wisudawati Universitas Terbuka Tarakan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Teriring, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan utamanya di tempat kesehatan di tengah situasi pandemi yang hari ini juga belum menunjukkan tanda-tanda kapan ini akan berakhir. Dan ini adalah merupakan sebuah tantangan lebih dari 2 tahun yang kita hadapi, tidak hanya oleh bangsa dan negara Indonesia, tapi oleh seluruh dunia. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dan selamat kepada seluruh keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Terbuka Tarakan yang pada hari ini menyelenggarakan prosesi wisuda dan wisuda kepada wisudawan dan wisudawati. Tentu apa yang menjadi amanah dari Rektor Universitas Terbuka tadi sebagaimana yang kita simak bersama-sama tentu menjadi bekal bagi kehidupan kita selanjutnya. Tentu perjalanan wisuda hari ini secara legal, secara resmi di kampus Universitas Terbuka Tarakan ini diserahkan oleh Pak Direktur hari ini. Namun kehidupan setelah kita menyelesaikan studi di Universitas Terbuka ini juga menjadi satu hal yang harus kita jalani berikutnya. Sehingga saya berharap dan mengharapkan sekali kepada seluruh wisudawan dan wisudawati 361 pada hari ini, tentu dengan bekal pendidikan ataupun apa yang kita raih selama mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka Tarakan ini, kiranya dapat memberikan sumbangsih nyata kepada pembangunan daerah, khususnya yang ada di Kalimantan Utara, dan juga khusus lagi kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang berasal dari Kabupaten Bulungan. Pemerintah daerah tetap berharap kontribusi dari seluruh elemen dan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Utara, khususnya kita yang ada di Kabupaten Bulungan. Tentu tema hari ini bagaimana mempercepat pewujudan dari sumber daya manusia yang unggul di tengah era digitalisasi yang adaptif dalam rangka untuk menghadapi industri kreatif ini adalah merupakan tema aktual dan faktual yang kita hadapi hari ini. Pada hari ini mungkin untuk kali pertama prosesi ini sudah kita laksanakan. Di tengah era pandemi hari ini mengharuskan kita mengkombinasikan metode wisuda secara konvensional bertatap muka langsung di tengah situasi pandemi dan menggabungkannya dengan era digitalisasi hari ini. Dan ini adalah merupakan satu pengalaman tidak hanya dilaksanakan oleh Universitas Terbuka Tarakan, tapi hampir di seluruh aspek pemerintahan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini mengharuskan dan menuntut untuk mengikuti perkembangan dan perubahan zaman hari ini. Tentu era digitalisasi adalah merupakan bagian yang harus kita lakukan penyesuaian dan menuntut kemampuan kita untuk beradaptasi secara langsung. Sehingga pada kesempatan ini sekali lagi saya berharap kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang hadir pada hari ini, manfaatkan dan aplikasikanlah ilmu yang telah kita raih selama mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka ini untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara, khususnya kita yang ada di Kalimantan Utara ini. Semoga apa yang kita raih pada hari ini dapat menjadi bekal dan modal kita untuk bersama-sama memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan dan pembangunan Kalimantan Utara yang kita cintai. Sebelum saya menutup
sambutan ini izinkan saya membacakan dua buah kata bijak. Yang pertama disampaikan oleh Michelle Obama, istri mantan Presiden Amerika Serikat. Kesuksesan kita datang ketika kita menghargai kekuatan satu sama lain. Ketika kita belajar dari satu sama lain, seketika kita bersandar pada satu sama lain, itulah yang menjadi kesuksesan kita semuanya. Selanjutnya disampaikan oleh salah satu legenda sepak bola dunia, Pele. Sukses bukanlah sebuah kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau yang ingin kita lakukan. Mudah-mudahan dengan bekal ini menjadi pemicu dan motivasi bagi kita untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia, khususnya kita yang ada di Kalimantan Utara. Terakhir, saya juga mengharapkan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, jangan pernah lupakan Universitas Terbuka Tarakan. Disinilah yang menempatkan kita, disinilah yang menghidup kita, dan tentu menjadi kewajiban kita untuk menjaga alma mater Universitas Terbuka Tarakan ini dalam kita menjalankan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih sekali lagi, selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka Tarakan atas pelaksanaan wisuda pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kita petunjuk dan bimbingan dalam kita membangun bangsa dan negara Indonesia, khususnya kita yang ada di Kalimantan Utara ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Paduan Selam, mahasiswa Universitas Terbuka Tarakan, menyanyikan lagu Indonesia Jaya. Kewalian bangun sebagai Universitas Terbuka Tarakan, sini Indonesia Jaya. Yeah.
pembacaan wisudawan wisudawati Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Graduation greeting of Faculty Social Law and Public Science Faculty, Sains dan Teknologi Faculty, which are only an educational faculty. Emi Noriati, FAK. Hamim Nasrullah, FAK. Irim Kule, FAK. Lilis Setiawati, FAK. Novita, FAK. Sangkuriang, FAK. Retnowati Pramudya Wardani, FAK. Aan Eko Purbiantoro, FM. Andi Herdawati, FM. Ardi, FM. Arif Mudofar, FM. Cindy Nur Aprilda, FM. Daud Udau, FM. Dewi, FM. Dwi Jumianti, FM. Fahrishal Irawan, FM. Francisca Busa, FM. Ika Hanstia Paramita, FM. Ipan Dongoran, FM. Jamalia, FM. Jamaludin, FM. Jeksi, FM. Jumatiah, FM.
Kartini FM. Muhammad Sopian FM. Mujiono FM. Novi Setiawati FM. Adrianto FM. Rafid FM. Rizwandi FM. Rita Sasmita FM. Rosdiana FM. Rukmana FM. Saheryanti Nur FM. Sam Suryati FM. Siti Fatima FM. FM. Syahrir FM. Tino FM. Ramadan FM. Yeni Sulastri FM. Yunita FM. Yulandiansyah MM. Adri Wira Utama SH. Aristiawan Yogi Wardana SH. Darwis SH. Dendi Taraka Oktavian SH.
Firman Indrawan SH. Hendra SH. Hermanto Hamdi SH. Ibrahim Eka Berlin SH. Johannes Parapat SH. M. Hashim Syait SH. Milda Mondi SH. Miso Nima SH. Muhammad Junaidi Wahar SH. Muhammad Faizul Aswan SH. Panji Ahmad Susanto SH. Ramadhani Maulana Putra SH. Roisman Rizki SH. Sri Miatun SH. Sufira Dea Hafsari SH. Wahyudi SH. Yosinta Alfianto SH. Yosua SH. Yuliana Sumele Timbayo SH. Yusuf Adiatama SH. Abdul Holik FIKOM. Adi Wibowo FIKOM. Agustal
S.I.Kom. Arman Munawar, S.I.Kom. Ijariah, S.I.Kom. Jemiyati, S.I.Kom. Kardianto, AS, S.I.Kom. Mansyur, S.I.Kom. Sela Rahayu, S.I.Kom. Adrianto, SAP. Elitia Rosiana, SAP. Ida Riani, SAP. Ismaji, SAP. Nikade Sari Handayani, SAP. Rina Novita Samat, SAP. Rizky Putri Kusumawardani, SAP. Robert, SAP. Sarifah Purnamasari, SAP. Suprapti, SAP. Syahpri, SAP. Ferdianto, SAP. Agusni, SIP. Andi Haisyah Arsyad, SIP. Andi Herlinda, SIP.
Anissa Magfirah, SIP. Antonius Gesi Colin, SIP. Bambang Rahmadi, SIP. Bayu Maruto, SIP. Darmin, SIP. Desi Rungkat, SIP. Denny Setiawan, SIP. Desi Prastiani, SIP. Eli Safitri, SIP. Eliana Feriana, SIP. Estriana, SIP. Farida, SIP. Ferawati, SIP. Haji Abdul Hafid Ahmad, SIP. Halima Tusadia, SIP. Hamsinar, SIP. Harlipah, SIP. Haryanto, SIP. Hasanuddin, SIP. Hasanuddin, SIP. Herman Yanoya, SIP. Indo Nastra M, SIP. Indrayana, SIP. Irwan, SIP. Is Suwadi, SIP. Izan, SIP.
Janur Yanti, SIP. Johari, SIP. Joni Supardi, SIP. Juliati, SIP. Jultri Penaden, SIP. Jumriansah, SIP. Jusmila, SIP. Mas Dina, SIP. Mas Lia, SIP. Mihar Niwati, SIP. Muhammad Arsyad, SIP. Muhammad Asar Yunus, SIP. Muhammad Eri, SIP. Muhammad Rusli Hairudin, SIP. Mulyati, SIP. Mulia Astuti, SIP. Mulyadi, SIP. Mursalin, SIP. Mustar, SIP. Mutmainah, SIP. Nasrudin, SIP. Nurhayati J. Abbas, SIP. Nur Aisyah, SIP.
Nur Hidayani, SIP. Nur Halima, SIP. Nur Yadi, SIP. Rahmatia, SIP. Reta, SIP. Rosnani, SIP. Rizky Victor Rangian, SIP. Rudiansyah, SIP. Samsul Lawi, SIP. Siti Sarah, SIP. Sukimin, SIP. Syarifuddin, MT, SIP. Tatang Yudianto, SIP. Telen, SIP. Usman, SIP. Weli Bongga, SIP. Marjiono, SS. Rini Apriani, SS. Supriyadi, SS. Anita, MAP. Argobi Edward Laing, MAP. Devi Rusniawati, MAP.
Dwi Julianti Randan, MAP. Esther Pabaru, MAP. Iis Kalidalela, MAP. Imam Samuji, MAP. Lato Ferdinand Marcos, MAP. Stepanus Dolov Dawa, MAP. Yeni Nawangsari, MAP. Yulianti Piradem, MAP. Sania, SPD. Bartolomeus Boreanka, SPD. Penampilan solo vokal dan musik oleh mahasiswa Universitas Terbuka Tarakan. Solo vokal and music performance by Universitas Terbuka Tarakan students. Selamat pagi semuanya, selamat pagi kepada Bapak Bupati dan Bapak Direktur beserta jajarannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyanyikan lagu dengan judul All I Ask. Thank you.
Dahliana, S.Pd. Dewi Puspita, S.Pd. Dewi Seri Narni, S.Pd. Dwi Triasi, S.Pd. Elizabeth Liho Hurin, S.Pd. Stanley, S.Pd. Fatima, S.Pd. Fatmawati, S.Pd. Hastuti, S.Pd. Hikmah Amri, S.Pd.
Ismiani Kurnia Asih, S.Pd. Jumrawati, S.Pd. Katrina Londong, S.Pd. Leginiwati, S.Pd. Lilis Prihantini, S.Pd. Mardiana Usman, S.Pd. Masita, S.Pd. Novita Handayani, S.Pd. Nur Atika, S.Pd. Nur Dewi Saputri, S.Pd. Rina Astuti, S.Pd. Risna, S.Pd. Rosjami, S.Pd. Rostinawati, S.Pd. Rugaya, S.Pd. Ruth Rante, S.Pd. Sri Nurhandayani, S.Pd. Sri Rejeki, S.Pd. Suci Irmania, S.Pd. Sudirman, S.Pd. Sudirman, S.Pd. Sunarmi, S.Pd. Sunarmi, S.Pd.
Sunarti, S.Pd. Suparmi, S.Pd. Suparni, S.Pd. Surya, S.Pd. Triyeni Utami, S.Pd. Yeni Agus Minarni, S.Pd. Agustina, S.Pd. Ainun Jaria, S.Pd. Ana Amriana, S.Pd. Anasiatin Hasana, S.Pd. Ani Sawitri, S.Pd. Dahlia Terry, S.Pd. Dini Tika Astari, S.Pd. Eka Rizkayanti, S.Pd. Etik Nur Solikan, S.Pd. Fahrul Istiqomah, S.Pd. Fitriyani, S.Pd. Halimah, S.Pd. Heidi Diana, S.Pd. Jumila, S.Pd. Jumriani, S.Pd.
Kamarudin, S.Pd. Li Siang Miang, S.Pd. Mai Salama, S.Pd. Maida, S.Pd. Mardiana, S.Pd. Marsi, S.Pd. Marta, S.Pd. Maryam M., S.Pd. Meinar Mirnawati, S.Pd. Misiam, S.Pd. Nostriana, S.Pd. Nuke Eka Puspita, S.Pd. Nur Endah Yekti Ramadhani, S.Pd. Nurjana, S.Pd. Nur Laila, S.Pd. Nur Laila, S.Pd. Pujiati, S.Pd. Ramija, S.Pd. Ratna Dwi Rahayu, S.Pd. Reta, S.Pd. Rohana, S.Pd. Rokayati, S.Pd. Rubina,
SPD. Saidah Mapisah Asia, SPD. Salbia, SPD. Sarce Limbong Sau, SPD. Septiana Fiani, SPD. Siti, SPD. Sri Handayani, SPD. Sri Haryani, SPD. Sri Wahyuni, SPD. Suharita, SPD. Suharni, SPD. Suhaya, SPD. Sumarni Liban, SPD. Suryani, SPD. Syahria, SPD. Syamsuryani, SPD. Wahyu Nitasari, SPD. Yul Rani Pratama, SPD. Yuliana, SPD. Yunia Rahmawati, SPD. Juwana, SPD.
Dewi Chandrayani, S.Pd. Fitriani, S.Pd. Ira Kurniasari, S.Pd. Lisa Ihdiani, S.Pd. Marlin Busura, S.Pd. Siti Jam'ah, S.Pd. Sri Wahyuni, S.Pd. Suhariah, S.Pd. Yuliana, S.Pd. Yuliana, S.Pd. Thank you.
Pembacaan Wisudawan Wisudawati Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Graduation Meeting of Tursa Planning and Education Faculty. Aituria SPD. Alwi Norawawo SPD. Amoy SPD. Anita SPD. Anisatun Kamila SPD. Arjani SPD. Asra SPD. Andi Suhendra SPD. Cecilia SPD. Chris Fanto SPD. Devi SPD. Dwi Susilowati SPD. Dias Septiana SPD. Dwi Nuratmojo SPD. Ersi SPD. Eva Novita SPD. Fatmawati SPD. Grace Octavia SPD. Haderia SPD. Herdi Yunianto SPD. Herlin Darmawati SPD. Insania SPD.
Ismail, S.Pd. Irma Wati, S.Pd. Ismail, S.Pd. Juliana Carolina, S.Pd. Kamaludin, S.Pd. Catherine Adnan, S.Pd. Cosmas Irang, S.Pd. Christina Kendek Gala, S.Pd. Loli Novianti, S.Pd. Harum Nisi Sampe, S.Pd. Mariana, S.Pd. Marlina, S.Pd. Mulyani, S.Pd. Mursalin, S.Pd. Mujahidin, S.Pd. Nurmi Majid, S.Pd. Nur Insana, S.Pd. Radiani Leon, S.Pd. Rovina Bewa, S.Pd. Rapia, S.Pd. Roniah Ajang, S.Pd. Rudini, S.Pd. Rosmini, S.Pd. Rusli Irawan, S.Pd. Rosmeli, S.Pd. Syahril, S.Pd.
Pertamina SPD. Santi Moko Dompit SPD. Sartika SPD. Sulastri SPD. Sumar Yanti SPD. Supri Hatin SPD. Suratna SPD. Syahrul SPD. Sumarlina SPD. Tri Asmoro SPD. Warsiam SPD. Yating SPD. Yanti Royohani SPD. Yuni Asnita SPD. Agustina Abu Nawas SPD. Arnianti SPD. Alfrin SPD. Joni Suyanto SPD. Jumiatun SPD. Jones SPD. Kartika Asmaria SPD. Mariana SPD. Marta Levinia SPD. Nori
Yanti Baya, SPD. Normawati, SPD. Nuroso, SPD. Philips Ika Ningrum, SPD. Pranika Diandini, SPD. Reski Amalia, SPD. Surina Yanti, SPD. Suryana, SPD. Pengumuman 3 lulusan terbaik periode wisuda 6 November 2021. Announcement the top 3 of graduates graduation period 6 November 2021. Lulusan terbaik pertama atas nama Desi Rusniawati MAP, program studi Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Pasca Sarjana dengan IPK 3,96 yang hadir secara virtual. Lulusan terbaik kedua atas nama Agustina Abunawas, SPD, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan IPK 3,75. The second graduate is Agustina Abunawas, SPD, major primary teacher education with score GPA 3,71. Lulusan terbaik ketiga atas nama Pajrianto, SM, program studi manajemen dengan IPK 3,75. The third graduate is Pajrianto, SM, major management with score GPA 3,75. Mengundang kepada yang terhormat Bapak Direktur Universitas Terbuka Tarakan untuk dapat memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik. Inviting Gamer dari Universitas Terbuka Tarakan to be awarded to the top 3 graduates.
video ucapan selamat dari mahasiswa alumni dan mitra Universitas Terbuka Tarakan. Congratulations videos from Universitas Terbuka Tarakan students, alumni, and partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa sesungguhnya yang akan menorehkan tinta emas sejarah adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kreativitas diri. Apa yang wisudawan dan wisudawati peroleh hari ini merupakan hasil kerja keras dengan banyak pengorbanan. Saudara telah memiliki kesempatan lebih luas untuk berkiprah, meniti karir, dan menata masa depan yang lebih baik. Untuk itu, saya Sarwani SPD MSI, Bupati Bulungan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dengan ini mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Universitas Terbuka Tarakan tahun akademik 2020-2021. Saya berharap kepada saudara sekalian semuanya untuk terus mendharma baktikan dirinya kepada pembangunan daerah, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Sekali lagi, selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Universitas Terbuka Tarakan. Pantang menyerah dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swantiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Terbuka dan seluruh jajaran sivitas akademik, yang saya hormati wisudawan wisudawati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka wisuda yang kedua tahun akademik 2020-2021. Saya Dr. Andes Teguh Hendy Sutanto, MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan wisudawati Universitas Terbuka Tarakan periode kedua tahun akademik 2020-2021. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat untuk turut memberi andil membangun Provinsi Kalimantan Utara yang berubah, maju, dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Saya Profesor Dr. Adri Patton, MSI selaku Rektor Universitas Borneo Tarakan, mewakili segenap sivitas akademika Universitas Borneo Tarakan, mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan wisudawati periode 2 UPBJ Universitas Terbuka Kota Tarakan. Semoga alumni yang dihasilkan dapat membantu meningkatkan daya saing Provinsi Kalimantan Utara di kancah nasional dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kabid Humas pada Kalimantan Utara mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati Universitas Terbuka Tarakan yang telah lulus dan berhasil menempuh pendidikan dan mengikuti seminar serta wisuda periode 2 tahun akademik 2020-2021. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Prabudi, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan, beserta jajaran mengucapkan selamat dan sukses kepada Sivitas Akademika Universitas Terbuka atas terselenggaranya wisuda tahun akademik 2020-2021. Semoga ilmu yang didapatkan para wisudawan dapat bermanfaat di kehidupan bermasyarakat. Salam hangat dari KPKN Tarakan, tetap semangat. Saya, Haji Syahril,
Kepala Fakultas Tarakan mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan studinya di Universitas Terbuka Tarakan. Semoga ilmunya bermanfaat dan sukses di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyik Uswandal. Saya adalah alumni Universitas Terbuka Tarakan. Saya ucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan perkuliahannya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saya, mahasiswi Universitas Terbuka Tarakan, ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah menamatkan perkuliahannya di Universitas Terbuka Tarakan. Semoga ilmunya bermanfaat dan kedepannya lebih sukses lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, alumni UT tahun 2013, mengucapkan selamat kepada wisudawan yang telah menyelesaikan perkuliahannya di UT Tarakan. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi sukses lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio, mahasiswa D3 Perpajakan UT Tarakan. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa UT yang melaksanakan wisuda. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, dan dapat memajukan Indonesia. UT Tarakan 51, oke Pak. Pembacaan janji wisudawan diikuti oleh seluruh peserta wisuda. Graduate once again, followed by all graduates. Sambutan dari Wakil Wisudawan kepada Bapak Jeksi, Sarjana Manajemen, disilahkan. Welcome speech from graduates for Bapak Jeksi, Bachelor of Management, and it's yours.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Bulungan, Bapak Syarwani, SPD, MSI. Yang hormat Rektor, para Wakil Rektor, serta Dekan Fakultas Universitas Terbuka yang hadir pada ruang virtual. Yang terhormat Direktur, para pimpinan, serta segenap staf UT, staf Universitas Terbuka Tarakan, serta rekan-rekan wisudawan wisudawati yang saya hormati. Saya sangat merasa terhormat dapat berdiri di sini mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati Universitas Terbuka untuk memberi sambutan pada kesempatan berbahagia ini. Karenanya, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini yang bersejarah kita masih diberi hikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara wisuda daerah Universitas Terbuka tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, momen wisuda ini merupakan salah satu tahapan proses belajar kehidupan yang telah berhasil kita lewati. Banyak cerita, perjuangan, serta usaha yang telah diupayakan agar sampai pada tahap ini. Momen ini yang secara seremonial menandakan bahwa para mahasiswa akan menanggalkan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Terbuka yang selanjutnya akan berstatus baru, yaitu alumni dengan tambahan gelar akademik sesuai dengan kompetensi dan kualitas yang diperolehnya. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, seluruh tutor dan para staf non-akademik yang telah membantu dan memfasilitasi kami dalam mencari jati diri, potensi dan keilmuan kami dalam mengemban amanah di Universitas Terbuka. Terima kasih untuk kelas kuliah yang menjadikan kami memiliki pola pikir serta wawasan luas. Kami sadar dan yakin semua itu penting dalam proses pendewasaan kami sebagai insan-insan akademis yang memiliki soft skill dengan segudang inisiatif dan kreativitas. Hadirin yang berbahagia, di saat berbahagia ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga kami yang selalu setia mendoakan kami. Segala hal yang kami peroleh hari ini tidak terlepas dari kerja keras, kesabaran, kasih sayang, dan doa mereka. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, saya mengucapkan atas prestasi kita hari ini, jadikanlah hari ini sebagai hari yang selalu kita syukuri dalam kehidupan kita. Karena hari ini adalah awal dari perjuangan lain yang telah menanti di depan. Apapun profesi yang akan kita tekuni nanti, besar harapan saya, kita akan memberikan yang terbaik dalam diri kita. Tetap rendah hati kepada orang-orang di sekitar kita, baik keluarga maupun masyarakat. Hari ini adalah tentang masa depan dengan kerja keras dan tanggung jawab sesuai dengan keilmuan dan profesi kita. Maka kita tidak hanya akan menghadapi masa depan, tetapi kita sadari bahwa momen pelantikan wisuda bukan hanya momen sukacita atas selesainya masa studi kita. Momen wisuda ini juga merupakan momen merefleksikan makna lulusnya kita dari Universitas Terbuka. Tanggung jawab kita setelah ini bukan hanya untuk mensejahterakan diri kita sendiri, tetapi untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini hingga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah saya menyampaikan pesan kepada rekan wisudawan dan wisawati, dimanapun kita berada, maka jadikanlah diri kita menjadi suatu yang sangat berharga. Saya yakin, sekalipun tempat kita ditempatkan baik oleh Tuhan ataupun oleh keadaan yang terkadang tidak serta merta kita bisa terima, maka kita harus tetap berupaya menjadikan diri kita tetap berharga, layaknya sebutir berlian. Demikianlah sambutan dari saya sebagai wakil dan para wisudawan wisudawati
Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pada hadirin sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Putih Tarakan pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada Bapak Andi Maulana Malik, disilahkan. Prayers for Bapak Andi Maulana Malik, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'ad. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi yang cerah hari ini, marilah kita sejenak berdoa dengan ikhlas dan khusyuk agar acara pada hari ini mendapatkan ridha dan syafaat darinya. Bagi yang beragama Islam, saya pimpin dengan surah Al-Fatihah, dan bagi yang non-muslim dapat menyesuaikan dengannya. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Universitas Terbuka Tarakan beserta para undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawanku semua bangsa kami, serta kepada para pemimpin. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Universitas Terbuka Tarakan mengadakan upacara wisuda diploma, sarjana dan pasca sarjana dengan segala kerendahan hati. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, semoga semua ilmu yang diperoleh para wisudawan dan wisudawati selama mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka Tarakan menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri pribadi sendiri, keluarga maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha memberi ilmu, kiranya momentum acara wisuda ini Engkau jadikan sebagai salah satu pintu dan jalan bagi turunnya rahmat-Mu serta karunia-Mu kepada kami semua, sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab dan amanah dari-Mu untuk memakmurkan bumi ini dengan cahaya ilmu, kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan. Semoga para lulusan dikaruniai jalan kebaikan, jenjang karir yang mulia dan keberkahan yang seluas-luasnya, yang dipenuhi tanggung jawab serta semangat yang tinggi, dan menghasilkan para generasi muda tangguh yang diharapkan akan menjadi pilar dan benih ilmuwan yang tangguh bagi kemajuan bangsa dan negara ke depannya. Semoga Engkau berkenan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala haznah idza syi'ta sahla. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan upacara penyerahan ijazah oleh Direktur Universitas Terbuka Tarakan. Closing ceremony by the Director of Universitas Terbuka Tarakan. Wisuda daerah program sarjana dan pasca sarjana Universitas Terbuka pada hari ini Sabtu 6 November 2021 saya nyatakan ditutup. Tarian tradisional oleh mahasiswa Universitas Terbuka Tarakan. Traditional dance performance by Universitas Terbuka Tarakan students. Tari Dayak Enggang. Tarian yang terinspirasi dari gerak burung enggang. Isi tarian ini menceritakan tentang gerak tubuh yang seperti burung enggang dengan tambahan properti seraung. Penari Akasi Diko Pratama, Sahara, penata tari Muhammad Samsi, penata musik Diki Aditya Bahari. Mari kita saksikan, ini dia dari Daya Enggan.
Thank you.
Tarakan.